Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kaget tau. Kaget dan redek soalnya kandangnya lek diarani apik gak kena. Saya saat ini di kandangnya seorang dokter, seorang suhunya perkambingan, seorang dewan jurinya kontes-kontes kambing seni. Saya enggak sebut siapa namanya, saya enggak sepil-sepil, nanti biar tahu sendiri. Ini kandangnya, tapi Rene memang saya niatnya tidak ndelok kandang, tapi pengen ndelok weduse, dan ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan ke beliaunya. Gitu ya. Oke guys, aku tak ndelok-ndelok sih. Pak dokter, ditekoni kok wedi lho, aku ini ketekon lho. Aku ini ketekon. Su yang saya maksud ini adalah dokter Amungnya kan gak oke. Dokternya keringetan guys. Soalnya dari tadi pagi belum mandi mas. Podoh ya. Aku ketekon ini Maharaja. Ini adiknya Maharaja. Ini adiknya Ratu Idola. Mas Yopi, Ervan Yopi. Laktasi berapa ini? Ini laktasi 2, Mas. Kalau ini? Ini anaknya Joyondaru. Ini keranda SG anaknya Kanaka. Ini adiknya siapa, Mas? Dari Pak Mugi Wonosobo. Lupa ya? PN tinggal 2, tinggal 5. Ya Allah. Berarti gak enak belas, wis. Sama jantan 1. Itu. Nggih. Nah, tapi kan sampean sik niat anu. Oh, jadi sudah ketemu guys kenapa kandangnya juga asal-asalan. Dia yang diperhatikan adalah isinya. Ya kayaknya kalau baca buku juga gitu, nggak lihat sampul, yang penting isi. Isinya. Cover nggak penting. Sehat Mas Joni? Sehat. Mulai kayak apa jenengnya? Podcast. Silakan mau tanya-tanya ke saya apa? Wah, kacau. Ini rumahnya Mas Almung. Kalau desanya jenengnya apa? Desa Kesilir, Kecamatan. Nggak, dusunnya? Dusun Sumber Suko. Sumber Suko. Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Silirago. Saya tadi berangkat saya macet, saya takut berdosa, saya takut meleset karena saya berangkatnya saya bilang jam satuan. Saya berangkat mau jam 1 lebih. Iya ya. Jam 1 lebih akhirnya yo biasa melaku petang pula akhirnya melaku sidak kalau ngobrol doang. Siap. Ini kan gue apa? Nah, saya itu ngobrol-ngobrol di sini itu mau tanya-tanya tak kambing satu, yang kedua aku apa ini nekone rencana kontes. Siap, siap. Kontes yang kira-kira 21 Mei. Begitu guys, nanti kalau siap apa jenengnya apa Mas? Rioyo. Halal bihalal. Wah, Rioyo kita pengen halal bihalal. Nah, kalau halal bihalalnya ala peternak, gowo wedus untuk di lomba nih. Kira-kira begitu. Iya, Mas. Siap. Terus sing wis kudu disiapne apa? Kalau saat ini mungkin mewakili ketua panitia Mas Anto gitu, Mas. Jadi untuk saat ini kontesnya prosedurnya sudah mulai dijalankan. Persiapan kontesnya sudah mulai dijalankan, mulai dari pembuatan flyer, poster dan lain-lain sudah proses, on proses. Tadi barusan mungkin saya ngirimkan WA ke Mas Wani kaitannya sama rencana posternya di WA. Barusan apa? Barusan. Kan nyetir, Pak. Oh, gitu. Nyetir gak oleh sambil handphone. Karena itu pelanggaran.
Kalau tadi dibilang ada jalan 120 lebih, bukan soal pelanggaran. Aku gak delok speedometer, fokus kuning dalan. Siap. Nah, jadi saya juga tahu kesiapannya wis mulai melaku lah. Kita cari tempat yang paling pas. Kita berharap teman-teman semua peternak gak usah wedi reno to, Bro, gerompen krungu pisan. Monggo, Mas Halim. Mas. Ini. Kita hanya berharap seluruh peternak di Banyuwangi bisa berpartisipasi. Bentuk partisipasine ya lek di wedhus gene didusi ya melokno kan ngono ya. Siap. Bukan kira-kira hanya peternak Banyuwangi, Mas, tapi seluruh nasional. Bukan sing Banyuwangi. Oh, Banyuwangi harus. Yang Banyuwangi kudu koyo ngono. Ya. Nah, kita menyambut yang karena levelnya adalah open, kita menyambut yang luar Banyuwangi dengan kita tunjukkan piaraan-piaraan kita, rawatan-rawatan kita. Siap. Yeah. Itu begitu, harusnya kira-kira gitu. Nah, untuk menyemarakkan hal halal sama menunjang potensi yang ada di Banyuwangi ini supaya semakin berkembang. Tugasku? Tugasnya jenengan sebagai penanggung jawab dan penasehat harus mendampingi mulai dari awal sampai akhir. Oh, cuma dampingnya dong, terlalu enteng. Begitu kira-kira. Saya mohon maaf, ini belum mandi dari kemarin. Mulai? Mulai kemarin Bingi sore. Oh, biasanya apa? Nek ngeduh sama sunlight terus sampai. Pakai makan gitu. Wah, luar biasa. Wah, gak adus. Tapi wedhuse makan itu. Ini yang bikin memperpecah belah keluarga katanya, Mas. Oh, iya. Masih ingat cerita. Kabeh kena. Lah ya itu. Sama ini, sama si kurus. Tadi sudah ngobrol panjang, tapi karena terlalu panjang wedi kedawan, jadi tidak di rolling action. Saya kira gitu. Sekali lagi buat dulur-dulur peternak, mari kita yang Banyuwangi khususnya, mari kita ramaikan nanti di kontes kambing peranakan Etawa kelas open. Semoga dulur-dulur kita di seluruh wilayah Indonesia juga bisa hadir. Saya rasa gitu, karena ini ada pasungannya bagus ini, tapi rewosnya jelek sehingga tidak kontes, tapi tinggi breeding api. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.